Dan perkapalan PT Hapco Transmeditama TBK secara resmi membeli satu unit kapal bulk carrier MV Carbo Aquila senilai 251 miliar rupiah, di mana pihak manajemen telah melakukan penandatanganan perjanjian jual beli kapal dengan perusahaan induknya PT Hapco Primatama per 3 Oktober 2022. Sementara itu pemirsa, sumber dana pembelian kapal tersebut berasal dari hasil penawaran umum perdana saham pada Juli lalu, serta dana tambahan dari kas internal perseroan yang didapat dari laba operasional perusahaan. Adapun mengenai pelaksanaan dari perjanjian ini, emiten berkode saham HATM akan memberikan uang muka sebesar 50% dari harga pembelian kepada Hapco Primatama. Dengan penambahan armada baru ini, diharapkan dapat meningkatkan pendapatan dan laba perseroan ke depan, mengingat tingginya tingkat permintaan pasar sektor energi dan industri-industri pendukungnya. Nantinya kapal Hapco Aquila tersebut direncanakan dapat beroperasi untuk melayani kontrak Time Charter Route International. Di sisi lain, saat ini perusahaan masih berfokus pada spesialisasi operasional bulk carrier dalam pengangkutan logistik maritim.